Hey guys, kali ini kita arah mau pulang. Ini di Pila-Pila ya? Di arah Pila-Pila sini. Masih Gunung Halimun Salak juga. Taman. Taman Nasional Gunung Halimun. Ya. Salak apa? Ya kita menikmati Pila-Pila ya. Buset, remnya mendadak banget. Rem mendadak, kepakeman ya. Tuh tadinya saya mau di pila itu tuh mas, yang di atas no. Tuh, sama ya? Anak-anak mau nyewa pila itu tadinya. Cuman dia kamarnya samping-sampingan gitu. Maksudnya kayak slit gitu, slit. Nggak pakai lampu, nggak pakai pintu. Pengennya yang apa? Oh, yang pintu. Ini pila semua di sini mah kawasannya. Pokoknya kalau udah masuk ke Halimun Salak itu kita bayar. Pokoknya tadi saya berdua ya itu habis 35.000. Itu bisa nikmatin pila-pilanya sih, tapi kalau pila bayar lagi bukan segitu harganya. Ayo Bang. Kemarin sih saya tuh waktu ke itu ya nginep di pila situ, itu yang dua lantai itu kena 3 juta sehari. Buat 20 orang, buat 50 orang bisa, udah bagus-bagusin aja ke situ. Tapi kalau rumahnya dibongkar? Ya jangan dibongkar rumahnya. Plus kolam renang juga sih. Misalkan nih, kita jam 10 pagi kita udah datang ke sana. Sebenarnya check-in tuh jam 12 siang. Ini Bukit Perkemahan Natrabu. Pila disewakan. Gue kalau cakram mah enak, kerak. Gue kalau Pario kemarin lihat saya turun kayak gini cakram. Bisa kenceng banget, kenceng, atuk lagi. Oh gila. Aduh, udah pelan. Udah ini kita mau turun lagi nih soalnya. Nah itu di bukit. Di pila itu kan jam 10. Nah itu bisa check in jam 12, nggak apa-apa langsung kita tempatin. Ada cerita horornya? Nggak ada sih, kalau horor mah enakin malamnya juga. Ada kolam renangnya juga buat kita. Ada bis-bis, lu mau naik bis ke sini bisa nih. Oh, apa tuh? Tuh. Camp Please Restoran. Oh, berarti ini mah silver ya? Tempatnya silver ya? Iya. Pasti lembar udah dua kali. Wah, di sini ada wow. Ini ada mahasiswa nih kayaknya tuh. Tadi lewat itu. Itu mahasiswanya lebih itu dari 50 orang lebih mah itu acara keluarga kayaknya tuh. Hah? Tadi ya. Bisa check in jam 12 siang terus tetangga saya tuh. Semuanya tuh. Check out juga bisa jam 12 siang gitu. Jadi kalau misalkan kita udah deal nih 3 juta kan, itu kita ngambil pila. Itu kita mau datang jam 10, mau datang jam 9, bisa nggak apa-apa langsung tempatin gitu. Ya, sekedar info aja nih. Ada yang mulai dari 400, ada yang 400 cuma sekamar doang, sekamar sama WC kayak gitu, nggak ada ruang buat makan, nggak ya, ada. Villa yang harga 400, kamar satu mau WC doang. Iya, mau WC doang. Jadi satu kontrakan. Kayak satu hari 400. Tapi kasurnya empuk sih. Tapi untuk yang bisa dua lantai kamar, ada kolam renangnya, iya, kamar 4. Kamarnya 4. Terserah 4. Itu bebas mau ditempati itu berapa orang juga. Iya. Mau 5, 6, 7, 8, 9, iya. 10. Terserah situlah. Iya. Ini Curug Cigamea. Oh, ini Curug Cigamea. Oh, deketan lewat sini. Curug Cigamea. Itu kan tadi kita ke sana. Tapi tiketnya murahan lewat sini. Iya. Iya. Oh. Emang iya. Hah? Untuk lebih murahnya lewatnya dari Curug Cigamea, jangan Taman Nasional Halimun Salak. Jangan lewat situ. Iya, lebih murahan sih. Lebih murahan lewat Curug Cigamea ya. Curug Cigamea. Gitu. Nih waktu itu saya di sini nih tuh sama anak-anak pada makan. Oh, gunungnya tuh indah banget. Iya. Aduh, turunan lagi. Aduh. Ya, indah banget tadi. Videoin dulu kali ya. Apa ngehujan? Woi, jangan. Mas. Di jangan. Bisa enggak tahu lagi makin HP.
Delisa Villa Homestay. Delisa. Ya, masih ada di Villa Dame dan Delisa. Villa Dame kali ini kita di Villa Dame. Bagus view-nya mah, udah enggak usah di udah ini udah pasti rekomend dah ini mah pasti fix. Udah banyak juga wisata yang sini, ada bule juga, banyak bule. Nanti enggak ada. Bule potan. Bule dari Curug. Bule Curug. Bule Curug namanya Ari Komedi 99. Review ya, review. Aduh, ya Pak, mari Pak. Rencana. Iya kan saya kerja sampai Jumat, kalau minggu depan mah takutnya ini satunya masuk gitu. Belum, saya nggak nentu juga kalau minggu depan. Ada yang udah. Ada yang mau masuk tuh. Oh ini baru masuk. Iya. Apa mau salam-salam tuh yang sono? Iya. Lanjut aja terus, nggak apa-apa. Sambil. Iya. Ayo, terus. Baru ada yang baru pada baru mau naik. Oh berarti ini hari Minggu, malam Minggu biar rame. Itu iyalah kan saya bilang ada weekend gimana oh, sih? Oh ini mobil banyak. Tuh apa ini videonya kesana? Nyoke aja. Oh. Ini tadi dari situ. Ya. Tadi dari sono. Ketono ke rumah katanya. Rumahnya di ini guys. Yang mau tahu Ari Komedi rumahnya di Curug. Ya. Pokoknya pasar Curug udah itu. Yang itu titik. Mau jual beli komputer situ udah. Channel Ari Komedi 99. Lokasi saya ada di Curug. Curug. Itu ada rombongan tuh. Itu biasanya malam mingguan tuh guys. Nah ini rombongan. Ya. Malam minggu kayaknya. Ya. Malam minggu itu. Malam biasalah. Tahu sendiri Bogor kalau malam kota, minggu orang kota itu harus naik gunung ya. Tapi malam minggu orang gunung harus turun gunung. Ya. Kemungkinan kalau orang gunung malam minggunya di pinggir laut, kalau orang kota malam minggunya di atasnya. Paham nggak? Nggak paham sih. Enggak. Hah? Oh, ini bagus. Udah ada motor nggak? Enggak, udah terus. Ayo terlu mau videoin ono. Ono bisa sih di sana juga. Gimana? Mau foto? Yeah. Ayo udah. Ntar guys, foto dulu guys. Ini guys, motor semata wayang. Tempat buat bikin konten. Kasian banget ini motor. Aduh. Yuk naik. Buset, hangit. Pada hangit. Rame ya menuju lokasi Curug Cigame, rame karena hari Minggu sih. Lokasi purna ya, kita langsung nih lihat mah. Bukit purna ini. Sobat-sobat itu dan warga-warga net, kita lagi berada di termasuk kami kita lagi berada di mana ini bukit dan nikmati semoga terhibur dengan bayangan.
ramai malam minggu baru pada naik. Puncak-puncak ramai puncak. Ya, ternyata ramainya tetap begini ya. Bukit Purna. Yuk, udah bang, lanjut. Ini mau lanjutin sih. Ya. Lanjut, udah mau sore, udah mau jam 6. Dari pagi berangkat jam 7:30. Sekarang udah jam mau jam 6, waduh seharian diajak muter-muteran, aduh. Buset. Udah ketemu malam aja nih. Enggak kerasa. Dari pagi. Pagi sampai malam. Aduh. Nyampe rumah juga paling malam nih jam 8 paling. Jalanannya mantep banget. Tapi kalau bisa sih lewatnya lewat Curug Cigamea ya. Jangan lewat yang belakang sono. Jalanannya rusak sih. Kalau yang belakang. Oh. Yang tadi tuh kalau lewat. Ini rekomendasi dari saya. Dari kalau mau ke Curug Kupet, Curug Balong Eta, terus Curug apa tadi ya? Yang atasnya. Pangeran. Pangeran. Sekarang saya lewatnya dari Curug Cilember. Karena jalanannya lebih bagus. Kalau lewat dari Taman Nasional Salak. Bawa jaket sih, kalau bawa jaket masih kedinginan, masih dingin di sini kalau malam. Iya. Iya, masih jauh sih. Kayak banyak duit aja. Hah? Kayak banyak duit aja. Karena ada roti, ada air. Roti beli 3 biji ge. Ya, semoga ini channel Ari Komedi menjadi channel yang berkah, memotivasi. Aduh, ini kita hanya ini ya. Biar kalian tuh tahu, takutnya kalian nggak tahu jalan arah sini. Gitu. Bagus sih, banyak sawah. Iya, tapi kata orangnya sih mendingan kalau kesini tuh pagi, itu dari cewek cantik tuh. Coba pagi kalau bisa. Hai. Lihat gak?
Hai.